HKT. Mahasiswa asal Palembang ini terpaksa berurusan dengan polisi setelah membegal tukang ojek pangkalan. Rupanya ia sudah berniat melancarkan aksi tidak terpujinya karena telah membawa gunting untuk melukai korban. Dari sekitar Mall Ciputra, Jakarta Barat, korban memesan ojek dan meminta diantarkan ke kawasan Polres Tangerang. Namun di tengah perjalanan, pelaku melukai dan merampas sepeda motor korban. Untuk sementara pengakuan, dan kami masih kembangkan, ini masih mengaku baru satu kali. Alasannya apa, posisinya? Ya. Nodong gitu, alasannya apa? Ya, alasannya dia ingin menguasai kendaraan korban, kemudian nanti setelah itu dijual. Ada pelaku lain? Mahasiswa? Tipenya dia masih banyak. Kekurangan uang jadi alasan pelaku melukai korban. Saya datang itu tuh dari Palembang bawa uang 350 ribu. Saya ingin motornya, Pak. Ingin motornya, terus Pak, rencana motor itu mau dikemanakan? Saya rencananya mau untuk makan, Pak. Dijual. Terancam pasal tentang pencurian dengan kekerasan, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Batu Ceper. Sementara kondisi korban kini telah membaik, meski sempat dirawat di rumah sakit. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.